Ditemani ayah kandung dan keluarganya, N menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan pasca operasi reposisi tulang paha kanannya yang patah akibat dianiaya pacar ibunya. Selain pemeriksaan pasca reposisi tulang, dokter juga memeriksa gigi dan melakukan trauma healing yang penanganannya akan dilakukan secara komprehensif ke depannya. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Wangaya juga telah menerima surat permohonan visum et repertum dari Polresta Denpasar untuk kepentingan penyelidikan. Ada penekanan enggak, jadi tadi segera bagus lah ya, jadi bisa dilakukan semua. Yang kedua juga kita kontrol giginya anak-anak, kemudian juga dari fisioterapi, rehabilitik, psikolog, ya tadi sudah untuk trauma healingnya. Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.